Ini depan Gramedia Swiss Bell Hotel, depan Bank BTN. Ini juga biasanya kalau hari-hari biasa itu macet, tapi sekarang lengang. Kita akan menuju Tugu. Gimana Tugu? Ini tampak sepi Gramedia. Kita lihat apa? Oh, Gramedia masih buka ya. Tapi kayaknya nggak begitu banyak pengunjung. Pizza Hut ini juga masih buka. Oh, masih buka. Ini masih buka. Bang, mungkin karena tanggal merah jadi tutup. Ini Wisma Hartono ini juga masih buka itu. McD masih buka seperti biasa. Untuk jam sekarang di hari biasa, di tanggal merah itu biasanya banyak orang. Nah, sekarang sepi banget. Kita semua merindukan Jogja yang ramai oleh para wisatawan, Jogja yang tenang, yang nyaman, yang bisa keluar, yang santai. Tapi untuk saat ini, saat wabah corona datang, mungkin sebaiknya kita patuhi aturan dan tetap di rumah dan tetap menjaga kesehatan serta cuci tangan dan selalu sehat. Semoga segera berlalu. Sepi, padahal tanggal merah, biasanya kalau tanggal merah Tugu itu ramai orang. Ini walaupun toko-toko di sampingnya juga ada beberapa yang masih buka dan ada yang tutup. Kayaknya Hongjae itu tutup, sama Dua itu tutup. Sini daerah jalanannya juga lenggang banget. Ini jam 11, dimana biasanya ramainya orang, tapi nggak ada apa-apa. Hotel-hotel juga kayaknya tampak sepi. Nanti di menuju terus ke sana juga kondisinya masih sepi sekali ya. Grand Zurich. Nah, ini Yamaha itu tutup. Biasanya walaupun tanggal merah buka. Banyak yang tutup sih toko-toko. Mungkin karena kemarin ada himbauan dari Sultan. Jadi banyak yang udah mulai nutup. Lenggang banget, serius. Ini nggak biasanya. Biasanya di sini padet banget, apalagi tanggal merah. Nah, ini nyaris tidak ada kendaraan. Jika kamu kangen Jogja, jika kamu ingin mengulang atau bernostalgia dengan Jogja di masa lalu, atau ingin pergi ke Jogja sementara ditunda dulu. Bukannya kita di Jogja tidak kangen juga. Tapi kita tunggu sampai keadaan menjadi kondusif. Semoga badai ini bisa cepatnya berlalu. Ini jalan mau ke arah Malioboro. Ini juga tidak ramai, tapi sedikit. Walaupun ada beberapa yang naik motor. Biasanya kalau tanggal merah itu banyak ya. Ini nggak ada. Itu kawasan parkir juga sepi banget. Biasanya kalau tanggal merah itu ramai banget, tapi sekarang nggak ada. Ini juga sepi banget, kesana nyaris nggak ada kendaraan.
Untuk mereka yang tidak bisa di rumah aja atau masih harus keluar karena tugasnya, maka kita saling, mari kita saling menjaga, mari kita saling berdoa, saling menguatkan dan bersama-sama menuju Indonesia, menuju bumi yang semakin sehat, menuju peradaban yang semakin baik ke depannya. Kita lihat bagaimana kondisi Malioboro terkini. Ya, toko-toko udah mulai tutup. Biasanya tanggal merah adalah tanggal di mana rame-ramenya Jogja atau rame-ramenya Malioboro. Di sini semua udah mulai tutup. Nyaris tidak ada yang buka. Ada beberapa mungkin yang buka, tapi pengunjung juga tidak ada. Wah, ini serius. Ini Malioboro ini kayak nggak ada aktivitas apapun. Padahal ini tanggal merah yang nggak biasanya. Biasanya tanggal merah itu tanggal rame-ramenya Malioboro. Mungkin ada beberapa kendaraan, cuman nggak banyak. Ini Malioboro Mall juga masih buka ya. Beberapa juga ada yang datang, tapi di dalam kayaknya tutup tokonya. Pedagang pinggiran juga yang biasanya jual baju juga udah nutup lapak-lapaknya. Ini padahal jam 11 siang dan tanggal merah. Kita semua bertanya-tanya, kapan semua ini akan berlalu? Kapan kehidupan menjadi normal dan kapan kita bisa traveling, bisa jalan-jalan seperti dulu lagi? Kapan? Mari kita, jawabannya hanya satu, ada dalam diri kita sendiri, ada dalam hati ini, agar kita bersama-sama maju bersama, jatuh bersama, saling membantu untuk melewati badai ini. Banyak yang tutup ya di sini nih, biasanya ramai. Udah enggak ada orang. Ini Ramayana di Malioboro kita lihat. Tutup. Ramayana tutup ya. Pasang Beringharjo masih buka, tapi sepi banget. Ini sepi banget ini. Ya ampun, ini sepi banget. Kayak nggak biasanya ini di Malioboro begini. Ini kita menuju titik nol di depan sana dan juga nggak ada orang. Biasanya di sini rame, orang selfie-selfie dan ada berbagai macam atraksi, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Ini nggak ada orang, sama sekali nggak ada orang. Biasanya banyak orang di sini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka, kalian bisa pilih videoku yang lain dan kalian boleh pencet tombol merahnya atau lonceng merahnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.